Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Tanto Pratanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya penasaran ya, pengen nyobain 5-in bawa mirrorless ya. Tadi malam saya coba sebentar di indoor, di dalam rumah. Memang agak berat ya, agak ngeden. Saya mau coba di lapangan, cuman nggak bisa jauh-jauh ya, takut kenapa-napa. Sayang kameranya ya. Kita coba muter-muter deket-deketan aja ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Saya pakai baterai yang kecil, jadi ini juga nggak bakalan lama karena bebannya berat banget ya. Baterai cuma 1000 mAh buat ngurangin, karena ini udah berat ya, jadi baterainya jangan berat juga ya. Kita kurangin baterainya, jadi pakai yang 1000 mAh aja. Ini tinggi karena di sini ada kasen ya, ada busa. Oke, langsung kita coba terbangkan saja dan kita lihat hasilnya. Untuk mounting saya pakai mounting dari Brika ya, bekas mounting action cam Brika, ada yang seperti ini nih. Jadi mounting Brika ini saya masukin, saya taruh di sini ya, di mounting yang biasa M5 seperti ini. Tapi ini nggak ke depan ya, kalau ke depan nanti terlalu berat ke depannya, jadi nggak balance ya, CG-nya nggak dapet. Jadi ini taruh ke belakang ya. Kalau bisa sih seperti yang disaran di Facebook ya, agak ke tengah lagi. Ya, agak ke tengah, cuma nanti baterainya yang taruh di bawah ya. Dan kalau tadi saya cek dengan taruh di sini juga ya, baterainya agak ke belakang itu CG-nya dapat ya. Jadi tengah, titik tengahnya di sini. Jadi nggak terlalu membebani salah satu motor ya. Karena kalau CG-nya misalkan ini terlalu ke depan ya, nanti motor depan ini panas ya, motor depan lebih cepat panas ya, dibanding motor belakang. Karena beban yang motor depan ini lebih gede kinerjanya ya, jadi seperti itu ya. Yang langsung kita terbangkan dari saung ini aja ya. Tadinya mau terbangin di apa, di depan itu, cuman basah hujan ya, jadi kita terbangin dari saung sini aja. Oke, ya karena kondisi hujan ya, hujan. Ini juga saya jadi kejebak nih di sawah. Hujan ini juga nggak bisa lama-lama ya, pada basah. Sayang kameranya nih. Masih ngerekam nggak masih? Oke, nanti kita share hasilnya ya. Bagus atau enggak ya? Getar atau enggak? Jelo atau enggak ya?
kita lihat hasilnya. Oke, dari saya sekian. Kalau ada komentar atau apa, kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta kalau video ini dianggap bermanfaat atau bisa menghibur Anda, silakan share ke teman-teman Anda. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.